Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengetahui nilai komponen yang terbakar. Ini dapat garapan TV LG ada sebuah resistor yang terbakar. Bagaimana cara mengetahui nilai komponen ini yang terbakar karena nilainya sudah nggak kebaca, gelang-gelang warnanya sudah nggak kelihatan. Simak terus video ini sampai akhir. Tapi saya ingatkan dulu bagi yang belum subscribe channel YouTube Yusuf Elektronik, tekan dulu tombol subscribe supaya kalian nggak ketinggalan setiap saya upload video yang terbaru. Ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom komentar video saya. Biasanya teman-teman ada yang bertanya berapa nilai ini, misalnya R447 itu nilainya berapa mas karena kebakar nggak kelihatan. Jadi saya ada beberapa tips atau trik untuk mengetahui nilai komponen, khususnya nilai resistor yang terbakar. Bagaimana caranya? Untuk cara yang pertama, kita cari cara yang termudah dulu, yaitu dengan mencontoh dari mesin lain. Misalnya kita punya mesin lain atau sedang ada garapan TV lain yang sama, bisa kita contoh nilainya. Kita perhatikan saja resistor di bagian apa dan juga kode komponen di PCB, misalnya R447. Itu biasanya kodenya bisa saja berbeda untuk seri mesin lain walaupun masih sama mereknya. Jadi perhatikan kode PCB maupun fungsi dari resistor tersebut ataupun letak di bagian apa, misalnya di bagian ABL vertikal atau di bagian regulator, harus kita perhatikan. Ini adalah contoh resistor di bagian ABL yang terbakar, merupakan tanda-tanda flyback rusak. Ini habis saya ganti flyback-nya. Pernah saya bahas di video saya yang lain tentang resistor ABL yang terbakar merupakan tanda-tanda flyback rusak. Jadi untuk cara yang pertama, cara yang termudah, kita mencontoh dari mesin lain atau TV lain yang sama mereknya. Kalau kebetulan punya mesin bekas atau sedang ada garapan TV yang
Ya, kita punya skema rangkaian. Jadi untuk resistor sekring biasanya nilainya 1 ohm atau di bawah 1 ohm karena berfungsi sebagai sekring. Jika bebannya short, resistor tersebut akan putus, atau bisa juga resistor sambungan dari tegangan B+, misalnya tegangan B+ menuju flyback itu biasanya sekitar 1-3 ohm. Jadi bisa kita hafalkan nilai-nilai resistor tersebut karena resistor tersebut biasanya sebagai sekring. Ini misalnya untuk TV Polytron, resistor sambungan dari tegangan B+ menuju flyback 3,3 ohm. Jadi jika flyback rusak atau transistor horizontal short atau yoke terbakar, resistor ini sering banget ikut putus karena bebannya short. Jadi itu tadi ketiga cara yang biasanya saya gunakan jika menjumpai resistor yang terbakar. Bagaimana cara mengetahui nilainya? Jika teman-teman punya pengalaman lain atau punya teori atau tips trik lain tentang cara mengetahui nilai komponen yang terbakar, bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Silakan ditambahkan di kolom komentar. Mungkin sekian saja video kali ini, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel YouTube Yusuf Elektronik bagi yang belum subscribe. Like video ini, komen jika ada pertanyaan atau ada materi yang harus ditambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. Mungkin sekian saja video kali ini, sampai jumpa di video saya yang selanjutnya.